Lovers, bertemu lagi dengan saya Indri di kursus masak online sajian sedap bersama Pero Indonesia nih Sase Lovers. Nah, kali ini tuh spesial banget karena kita akan memasak miso chicken ramen dengan Pero Indonesia. Kali ini menggunakan Bio Granite Collection Terracotta Set dari Pero Indonesia nih Sase Lovers. Nah, Bio Granite Collection Terracotta Set ini terdiri dari apa saja sih? Nah, jadi dia tuh ada 7 piece nih Sase Lovers. Yaitu yang pertama ada 1 grill pan ukuran 28 cm, 1 wok pan ukuran 28 cm, lalu ada 1 casserole pan ukuran 24 cm berserta tutupnya, dan juga 1 fry pan 24 cm dan 1 buah casserole ukuran 26 cm bersama dengan tutupnya. Semua set mewah ini terbuat dari Turki dan bisa digunakan untuk memasak di kompor gas ataupun kompor listrik nih, dengan ketebalan 4,25 mm dengan komposisi 6 lapisan granit anti lengket, dapat dipakai untuk memasak dengan minyak ataupun tanpa minyak sama sekali. Pero Indonesia juga memiliki multi chopper dengan pisau yang tajam, pure air fryer, serta fry pan dengan kualitas premium yang bisa seseover. Cek langsung di Instagramnya Pero Indonesia ataupun di e-commerce kesayangan Sase Lovers. Jangan lupa juga Pero Indonesia akan memberikan harga khusus di hari-hari tertentu seperti Chinese New Year kemarin, terus juga pokoknya langsung cek aja di official e-commerce-nya Pero Indonesia nih Sase Lovers. Nah, Sase Lovers, seperti biasa, jangan lupa untuk langsung aja komen-komen di kolom komentar di bawah ini kalau Sase Lovers ada yang ingin tanyakan, terus juga boleh banget langsung absen-absen, dan juga Sase Lovers boleh share juga nih cuaca di daerah Sase Lovers gimana. Nah, sebelum masuk ke cara membuat ya, kita lihat dulu yuk bahan-bahannya ada apa aja nih di sini nih. Nah, di sini yang pertama ada 150 gram mie ramen yang sudah direbus. Selanjutnya ada 2 siung bawang putih yang sudah dicincang. Nah, di sini ada 5 gram wakame yang sudah direndam air lalu dipotong-potong. Selanjutnya ada 2 sendok makan miso putih. Nah, ini untuk bumbu-bumbunya ada 2 sendok teh kecap asin, 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, 1/2 sendok teh gula pasir, dan ada 1200 ml kaldu ayam. Nah, selanjutnya ada 1 sendok makan minyak wijen, dan di sini ada daun bawang yang sudah diserong. Nah, nanti ada juga ini minyak untuk menumis, dan di sini untuk bahan ayamnya ada 2 buah paha ayam yang sudah difilet tanpa tulang, dan untuk bumbu-bumbunya ada 1/4 sendok teh garam, terus juga ada merica hitam kasar dan saus tiram, juga ada kecap Inggris. Nah, untuk pelengkapnya ada daun bawang, terus juga telur setengah matang, lalu ada nori yang sudah dipotong-potong, dan juga ada jagung rebus pipil. Nah, jadi hari ini spesial banget karena kita akan memasak bersama Pero Indonesia nih Sase Lovers. Nah, yang kali ini akan aku gunakan ini ada grill pan yang ukurannya 28 cm dan juga ada casserole pan yang ukurannya 24 cm nih Sase Lovers. Kita langsung aja ke cara. Oh ya, nanti Sase Lovers akan dibacakan komennya oleh Kak Ersi nih. Boleh banget ya Kak Ersi, sapa dulu nih Sase Lovers di rumah. Oke, Sase Lovers yang mau nanya-nanya boleh banget ya ke Mbak Indri, atau request menu yang mau dimasak sama Mbak Indri boleh banget. Boleh ya, langsung aja tulis di kolom komentar gitu. Oke, ini kita langsung masuk aja ya Mbak Indri. Iya betul, jadi kita hari ini masaknya miso chicken ramen. Spesial banget ya Kak Ersi, jadi bisa. Apalagi kan mau masuk ke hari Valentine, mungkin mau bikin masakan-masakan spesial di rumah ya. Ini bisa banget jadi salah bisa satu banget menunya. Oke. Ini dari warnanya aja udah cantik banget ya Mbak. Iya betul. Nah, bisa buat ini nih, kado ulang tahun Valentine. Oh boleh banget ya. Gift Valentine. Bisa juga. Oke, kita sapa-sapa ya dari Instagram dulu nih Mbak. Boleh-boleh. Jadi ini aku bikin kuahnya dulu ya Kak Ersi ya. Oke. Dari CRC, dapur baru nih sajian sedap. Wah iya betul banget, betul ya, jadi banget. Hari ini baru launching ya dapur baru kita. Semoga dengan dapur baru juga apa ya, menambah suasana baru dan juga apa ya namanya, bikin kita tambah semangat terus masa. Juga jadi lebih sukses ya sajian sedap, betul, ya. Betul, amin. Nah, dari sisi Manopo, dapurnya keren banget Kak. Keren banget. Makasih ya, ya. Semoga kita bisa bikin studio-studio lainnya juga, betul, nih yang lebih keren lagi. Biar kita ngasih resep-resepnya lebih banyak juga ya. Iya, betul.
Oke, dari OCTRKY. Wah, setnya baru ya Kak Indri? Iya, betul banget nih, baru banget nih ya. Ini setnya dari Pero Indonesia ya, Kak? Ini kita jadi masaknya pakai Pero Indonesia nih, yang terakota set ini nih. Jadi warnanya yang ini, Kak. Jadi dia warnanya terakota, cantik banget ya Kak Ersi. Oh, ya. Okay. Cocok sama set kita ya jadinya. Iya, betul, ya. Matching betul, gitu ya. Oh. Oke, okay, dari suara kita. Wow, dapur barunya kece banget nih. Makasih nih Sasha Lovers. Ini pada muji-muji dapur kita nih. Iya, kita aja enggak dipuji ya Kak. Iya. Ini Kak Indri-nya cantik nih. Udah. Makasih Kak Ersi. Okay. Udah ini ya, ngebahagiain ya. Jadi ini Sasha Lovers untuk kuahnya itu dimasukin aja semua bahan-bahannya ya. Oke. Okay. Ini kita mau masak kuahnya dulu ya, Kak. Iya, betul. Nah, jadi ini aku masukin kecap asin, terus juga garam, gula, dan merica nih Sasha Lovers. Terus langsung dimasak aja sampai mendidih, jadi dia tuh gampang banget ya cara buatnya. Betul, gampang banget nih kalau lihat Kak Indri masak. Soalnya tinggal cemplung-cemplungin aja ya Kak ya. Betul. Ini aku juga kalau makan ramen, selalu mesen kuahnya tuh yang miso. Yang miso ya Kak, karena dia tuh memang gurih, terus manis. Betul. Gitu Kak. Kuah agak rame ya. Dari Irfan dari Bandung, Kak Indri, halo. Halo, selamat bergabung. Dari Andrian dari Jember, halo Jember. Halo Jember, gimana nih Kak cuacanya ya? Soalnya kita tuh tadi pagi mendung, tapi sekarang alhamdulillah udah panas lagi ya. Betul. Terus juga ya Sasha Lovers di rumah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya Sasha Lovers ya, nggak terkena penyakit karena memang kita lagi masih ada dalam pandemi ya Kak Ersi ya. Lagi ketat-ketatnya juga ya kita. Iya betul, makanya kita mulai minggu ini nih, kita mulai dijadwal 3 kali lagi ya Kak Ersi ya, Senin, Rabu, Jumat gitu. Yang tadinya kita udah happy banget nih setiap hari, terus karena keadaan yang tidak memungkinkan. Jadi sama kayak anak sekolah ya, tadinya masuk setiap hari tapi gak jadi gitu. Udah beli baju seragam tapi malah gak jadi. Iya, udah beli outfit kantor yang baru gitu ya. Gak jadi deh. Oke, dari Facebook nih, Aminah Husein, Malaysia hadir. Halo, selamat bergabung. Oke, dari Robertus, Ciamrila hadir. Wow, tampilan baru nih dapur ya. Iya dong, seru ya. Dari Yansen, saya dari Tangerang hadir. Selamat bergabung Yansen. Oke, ini kira-kira ngerebusnya berapa lama nih Kak Indri? Ini jadi sampai mendidih aja, terus nanti abis itu apinya dikecilin ke api kecil gitu. Okay. Jadi semakin lama semakin enak Kak, jadi semakin gurih gitu ya. Ya kalau orang Jawa bilangnya tanak apa? Gitu ya. Oh iya betul. Iya. Oke, dari Iksan Jati, bikin apa Kak? Bikin miso chicken ramen. Iksan nih sukanya ramen apa nih? Boleh nih ya ditanya-tanya dulu ya. Iya, biasanya kan ramen ada yang berkuah, ada yang goreng ya Kak. Iya tapi beda-beda tuh Kak namanya Kak. Iya betul. Bisa kalau yang goreng abura ya Kak kalau nggak salah. Iya betul. KRC kayaknya ini ya penyuka makanan Jepang ya, Japanese food ya. Betul. Aku suka anime Jepang juga. Iya, kalau Jepang memang pasti anime. Iya, betul. Ini sambil nunggu si kuahnya mendidih, kita mau marinasi si ayamnya terlebih dahulu ya, Kak. Oke. Ini marinasinya kira-kira berapa lama, Kak? Marinasinya tuh makin lama makin bagus. Kalau KRC mau untuk makan malam bisa dari pagi di marinasinya, tapi jangan lupa ditaruh di dalam kulkas, Kak. Oh, kenapa tapi tuh? Jangan di freezer ya, di chiller aja. Jadi kan kalau di luar nanti ayam itu mudah terkontaminasi dengan bakteri ya. Jadi lebih baik di dalam kulkas dan nanti ditutup gitu, di wrapping atau pakai wadah-wadah yang tertutup gitu. Oke. Okay. Nanti lebih menyerap lagi tuh, Kak. Tuh ini tips dari Kak Indri nih. Iya, betul. Atau dari malamnya juga boleh, dari kemarinnya. Oke. Okay. Ini tinggal dicampur aja semuanya. Dari Isma Zurida, warnanya cantik, semangat masaknya. Wah. Iya dong, terus juga warnanya ada macam-macam ya Kak ya, selain terakota ini ya. Ada warna apa aja tuh Kak? Boleh langsung aja dicek di e-commerce ya, e-commerce-nya Pero Indonesia. Betul, semuanya bakal ada. Dari Mariela, ada giveaway ya Kak? Ada, betul, kok tahu aja ya? Iya. Padahal kita belum ngomong loh. Betul, ini kayaknya berarti setia nih ya. Mantengin Instagram Pero Indonesia nih kayaknya. Iya, betul. Soalnya giveaway-nya tuh boleh nih Kak, sambil dibacakan juga ya. Betul. Giveaway-nya tuh ada di mana nih? Giveaway-nya nanti ada di feed Instagram Pero Indonesia. Oke. Cara-caranya ada nggak tuh Kak, boleh dikasih tahu mungkin ya?
langsung cek aja ya di Instagramnya Pero Indonesia, okay. Gitu. Ada di feed-nya gitu ya, bukan. Jadi langsung dicek aja. Betul. Nah, ini kita lagi marinasi ayamnya. Jadi tadi bumbu-bumbunya semua udah dimasukin. Oke. Terus ini bisa kita diemin terlebih dahulu sambil ini kan kuahnya udah mendidih ya, Kak ya. Betul. Nah, ini kuahnya ini boleh disaring lagi atau langsung aja disajikan, karena si wakame ini juga enak ya, Kak ya. Kalau di Korea tuh biasa apa tuh namanya, sup rumput laut itu loh yang buat ulang tahun. Nah, biasanya pakai ini nih, wakame atau rumput laut kering. Jadi boleh langsung dimakan juga sekalian. Nah, nanti tadi aku mau jelasin nih, Kak, untuk syaratnya. Iya, boleh. Oke, nah, wajib follow Instagram Pero Indonesia dan TikTok Pero Indonesia. Sertakan screenshot di DM Instagram Pero Indonesia. Nah, terus yang kedua, akun tidak boleh di private selama mengikuti giveaway. Terus repost postingan yang tadi ada untuk hadiah giveaway-nya. Wajib tag 3 teman di kolom komentar Pero Indonesia. Terus komen dengan jawaban Anda dan like sebanyaknya kemungkinan 3 teman berbeda. Tuh. Nah, jadi lihat dulu pokoknya ke Instagramnya Pero Indonesia. Terus kan ada postingannya tuh yang untuk giveaway. Nanti jawab di kolom komentar ya, Kak. Betul. Jangan lupa untuk tag 3 teman lainnya gitu. Jadi untuk ikut giveaway-nya juga. Okay. Jangan lupa. Tadi apa? Yang penting tuh akunnya jangan di private. Oke. Okay. Nanti tuh giveaway-nya akan mendapatkan multifunction chopper. Chopper. Wah, kita juga tuh ada nih, Kak, di belakang. Jadi dia tuh ada macam-macam, enggak cuma. Jadi tuh dia blender, cuma ada buat choppernya juga. Jadi gelasnya itu banyak macamnya. Gitu. Okay. Jadi aku juga pengen sih dapat. Iya. Boleh enggak ya? Boleh enggak ya? Aku juga pengen banget nih. Nanti kita kalau ikutan bisa rebutan ya, Mbak? Iya, betul nih. Ini buat spoilernya warnanya tuh cantik banget ya, Mbak? Iya, jadi warnanya tuh kemarin tuh aku lihat-lihat ada yang ini kan warnanya pink. Nah, ada satu lagi tuh warnanya hijau-hijau mint gitu. Wow. Cantik banget, Kak. Pokoknya warna kekinian yang banget. Yang soft-soft gitu ya. Nah, terus ini udah dimarinasi, minyaknya juga dimasukin sekalian supaya nanti nggak lengket. Sebenarnya sih, tapi kalau Pero ini nggak pakai minyak juga bisa ya, Kak ya, karena dia anti lengket gitu. Oke. Dari Fitriani, cookware-nya cantik banget. Iya, betul. Ini karena cookware-nya dari Pero Indonesia nih, Sesolvers. Kan memang udah terkenal banget ya dia kalau ngeluarin produk tuh yang cantik-cantik. Dan pokoknya kalau buat kita photoshoot atau masak-masak cantik tuh bisa banget bisa ya, Kak. Bisa banget. Oke, ciri khas dari Pero tuh warnanya yang cantik-cantik ya? Iya, terus warnanya tuh mengikuti zaman banget. Jadi yang kalem-kalem gitu, Kak. Oke. Kalem terus estetik gitu. Betul. Dari Ice 802, warna pennya bagus banget. Harganya berapa nih, Kak Indri? Nah, untuk harganya bisa langsung aja dicek di e-commerce Sasellovers. Kesayangan Sasellovers ya, boleh si orange, si hijau, si biru, apalagi tuh ya, Kak. Boleh ya semua ya, dicek aja langsung. Oke. Dari bundanya Amir, lihat resepnya di mana? Nanti bakal ada ya, Kak, setelah live berakhir ada di caption. Iya, betul. Jadi resepnya nanti akan ada di caption IGTV live kita kali ini. Oke. Nah, dari ini dia udah mendidih kuahnya ya, Kak. Jadi dia berarti sudah matang. Ini kurang lebih kan kalau pakai miso warnanya keruh-keruh kayak gini ya, tapi memang dia menghasilkan rasa yang enak banget. Wah, ini tinggal dikecilin apinya berarti. Iya, tinggal dikecilin, betul. Oke. Aku mau baca-baca dari warga YouTube nih, Kak. Boleh, boleh. Bentar ya, oke. Banyak nih kayaknya ya, Kak, yang komen ya. Banyak, banyak nih hari ini. Dari Diajeng, halo Kak, dari Bekasi hadir. Halo, cakep banget teflonnya. Oke. Dari Putri, halo Cilandak hadir. Halo Cilandak, selamat bergabung Jakarta Selatan ya Cilandak ya. Iya, betul. Nih Kak, tadi Diajeng nanya, Kak, wakamenya bisa diganti apa ya kalau nggak ada? Nah, wakamenya itu bisa dihilangkan aja ya, Kak, karena dia sebenarnya untuk nambahin rasa juga sih. Tapi kalau nggak pakai nggak apa-apa, karena kan yang utama yang misonya itu ya. Oke, dari Kibara, selamat siang semua. Kibara daerah mana ya, Kak? Aku baru denger nih. Kibara itu namanya dia, Kak. Oh, dia namanya? Kibara. Aku kira daerahnya, salah denger nih, maaf. Tumben nih, baru ada. Aku juga baru denger nih, ada namanya Kibara. Semoga aja, gak sekali ini doang ya nontonnya ya, bisa terus-terusan. Oke. Ayamnya boleh diganti dengan daging ikan tidak, Kak?
Boleh-boleh aja ya, kalau misalkan memang suka ya gitu. Terus juga kalau mau diganti, biasanya kan kayak KFC nih ya, lagi diet gitu, jadi pakainya dada gitu ya kak, ya, boleh. Oke, dari Rika Oktaviani, bikin apa nih kak hari ini? Hari ini lagi buat chicken miso ramen yang cara buatnya gampang banget ya kak, karena kita nih udah hampir selesai kak. Wah, cepet banget. Cepet banget kan? Nggak ada 30 menit. Kuahnya udah mateng, si ayamnya lagi dipanggang, sebentar lagi mateng. Oke. Nah, dari Gibara nanya, lagi nih nanya, ramennya dapat tahan berapa lama kak jika disimpan di dalam kulkas? Nah, jadi tadi ramennya itu pakainya yang instan gitu ya, yang kering-kering gitu. Nah, itu kalau misalkan belum mau dimakan, gak usah direbus dulu mie-nya. Terus untuk kuahnya dan juga ayamnya itu dia bisa tahan sekitar 3 hari gitu. Jadi kalau ayamnya gak usah dimatangin dulu gitu ya, Kak. Okay. Jadi mentah aja, ditaruh di freezer atau ditaruh di chiller, itu bisa tahan kurang lebih 3 hari. Nah, dari Titi Wijaya nih. Ya. Kongres sajian sedap apa dapurnya tempat yang baru untuk kursus masaknya. Wah, iya, nih. Makasih Chef Elver. Okay. Semoga kan ini jadi apa namanya yang nonton juga jadi tambah semangat. Gitu ya kak, ada suasana baru gitu. Wah, jadi juga semoga kita bisa live setiap hari lagi nih kak. Betul, kita Senin tuh sampai Jumat lagi karena kita kan emang udah kangen banget ya buat live setiap hari nih. Karena kita hobinya juga masak, jadi pengennya masak mulu. Kalau nggak masak banget nih, apalagi KRT ya. Betul, aku kalau nggak masak tangannya gatel gitu kan. Apalagi kalau nggak makan ya kan. Oh iya, laper, betul ya kan. Jadi okay, kita masak untuk makan gitu kan. Oh ini kak, absen lagi dari Sicilia Manopo Ambon dan hadir. Wah wow, jauh ya. Jauh ya, Ambon gimana nih cuacanya? Sicilia Manopo nih. Wah ini bau ayamnya udah. Udah kecium banget ya campurannya ya. Udah menggoda iman hidung. Terus nanti kita lihat ya kak, karena kan kalau manggang itu pasti kan identik dengan gosong-gosong. Apakah dia lengket atau enggak? Coba kita buktikan. Tapi kayaknya sih ya ini digoyang-goyang nih ya. Gak lengket nih kak. Wah benar. Bagus nih ya berarti bagus. Ya. Oh nanti kita lihat pas bagian kulitnya ya. Kalau bagian kulitnya memang biasanya suka nempel tuh ya sama pennya. Gitu. Nah ini tuh jadi sekali lagi ya aku kasih tahu, nah Bio Granite Collection Terracotta Set ini ada 6, ada berapa ya, ada 5 set termasuk tambah 2 dengan tutupnya. Jadi yang ini 2 dan ada juga di belakang nih. Betul. Yang 3 lagi. Jadi ada yang grill pan ukuran 28 cm, ada juga yang wok pan 28 cm, casserole yang 24 dan juga 26 cm, lalu ada juga fry pan ukuran 24 cm gitu. Jadi kalau beli satu set itu udah lengkap banget buat masak sehari-hari itu bisa banget kak. Dapat 5 langsung? Iya langsung. Oke. Nah ini udah kita bisa balik. Wow. Ini aku bacain lagi ya kak dari sapa-sapa. Dari Jandra Hong, pakai pengaduk logam panci nggak gores ya kak? Nah jadi memang nih ya. Sebaiknya gunakan yang silikon, tapi kalau misalkan pakai kayak aku nih adanya ini ya. Pelan-pelan aja nih kak, karena kan jangan sampai di apa ya digesek-gesek terlalu dalam gitu ya. Jangan sampai. Sebaiknya memang menggunakan yang silikon kak, karena kan pennya udah mahal-mahal nih, jangan sampai cepat rusak gitu. Betul. Nah, dari Titi Wijaya. Ya. Bisa tambah betah deh berlama-lama nih di dapur tim sate. Iya dong, kalau misalkan dapur cantik kan kita jadi betah ya kak masak nih ya. Nah ini ternyata. Pakai bagian kulitnya nih, dia tetap gak lengket kak. Nih udah aku bolak-balik ya. Oh iya betul gitu ya. Tuh. Ini matangnya juga meresap banget. Oke. Dari Wibisono Reja. Ya. Ajib, salam dari Bengkulu kak. Semoga ilmunya bermanfaat. Halo, salam juga ya untuk Bengkulu ya. Semoga semua sehat-sehat ya, Sesolver. Nah ini udah kita langsung potong-potong. Kuahnya juga udahan ya, kita langsung tata aja nih kak. Oke, ini kita dipotong ayamnya ala-ala apa di ramen, di restoran ramen gitu ya kak? Iya betul, jadi potongnya tuh agak miring-miring gitu supaya dia tuh cantik. Oke, dari Dara, kayaknya enak nih kak. Enak, enak dong, jadi gak kayaknya ya kak. Oh, iya. Udah karena pasti enak nih. Kita udah ngujinya udah 2 kali ya kak, udah pasti betul. Enak. Betul, kayak sih tadi udah nyobain dulu sebelum iya, resepnya. Iya, aku udah nyobain sebaskom. Payang nih di hari ini. Oke. Dari My Blazer, ngiler oi. Halo, selamat bergabung ya. Okay. Nih, jadi aku pakainya kali ini satu aja. Okay. Terus sama, kita tata ya mie-nya di dalam mangkok sini ya. Wow.
dari Dwi NKH07, ada giveaway nggak kak? Ada. Boleh nih KRC diinfoin lagi gimana giveaway-nya ya. Jadi yang pertama pastinya harus follow dulu ya Instagramnya Sajian Sedap dan juga Pero Indonesia. Terus apa lagi kak? Akunnya jangan di private. Oh iya penting tuh ya, kalau ikut yang suka ikutan giveaway pasti udah tahu tuh. Betul. Terus apa lagi kak? Bentar, kak. Terus ke Instagramnya Pero Indonesia nih. Harus follow semua akun Instagram akunnya Pero Indonesia. Oke, lalu komen dengan jawaban dan like sebanyak mungkin. Jadi kita udah Pero Indonesia udah posting apa namanya pertanyaan untuk giveaway-nya. Okay. Jadi langsung aja ke Instagramnya, cari postingannya, komen di kolom komentar, terus juga jangan lupa untuk tag 3 teman lainnya supaya ikutan sama giveaway-nya, terus nanti di-share ke story gitu ya kak ya. Betul. Postingan itu, terus jangan di private, udah itu. Gampang udah, banget gampang cara, banget. Cara ikutannya ya. Aku mau ikutan pasti. KRC emang ini ya, hobi ikutan giveaway. Iya, aku tapi pernah menang gak kak? Gak pernah, makan. Sedih ya. Siapa tahu ya yang kali ini menang ya, tapi pakai akun yang lain ya kak. Oke, mungkin nama aku ya. Nggak ini ya, nggak hoki. KRC gitu, oh iya benar. Dari Oscar 35, ramennya boleh dimakan pakai nasi nggak kak? Waduh, ini anak kosan banget nih. Iya, anak kosan di Indonesia banget nih. Jadi kan ramen udah pakai karbohidrat, biasanya pakainya mie ya kayak gini ya. Jadi dia udah kayak akan karbohidrat, terus nanti juga kita akan menggunakan jagung juga untuk toppingnya sedikit. Jadi nggak perlu pakai nasi lagi nih. Iya, mudah-mudahan sih udah kenyang ya. Kalau makan porsinya 2. Kalau satu kan kurang ya, kurang. Jadi makannya 2. Wah, ini gitu. Dari Momi Ubay, pengen nyobain kak? Wow. Boleh nih cobain, nanti resepnya akan kita share di IG caption IGTV ya, terus langsung aja coba di rumah. Oke. Nah kuahnya dari tadi sudah bergejolak ya, udah mendidih banget, kita langsung aja. Wah ini mungkin kita bisa nyobain online mungkin ya. Iya, lihat-lihat aja ya, bayangin dulu gitu ya rasanya. Sayang ya kita belum buka resto ya, jadi bisa digojekin ya. Oke, dari Kliana Sunandar, terlihat ayamnya empuk and yummy. Iya dong, empuk apalagi banget. Kan paha tuh ya memang punya rasa yang enak banget ya kak. Betul. Gurih gitu, alami, gak usah dipakein tambahan yang bikin-bikin gurih gitu. Oke, wah ini udah enak banget nih kak. Makannya sore-sore. KRC biasanya kalau makan ramen dipedes-pedesin atau biasa aja? Aku dipedes-pedesin dikit biar berasa gitu. Soalnya biar sekarang itu ya udah restoran ramen udah keindonesiaan banget. Iya. Karena nyediain cabai rawit ya biasanya. Oh iya benar cabai rawit. Tapi emang itu bikin enak sih, soalnya pedesnya cabai rawit itu nggak ada yang ngalahin gitu ya. Cabai bubuk aja kurang pedes kalau buat aku ya kan. Nah ini kita tinggal susun semuanya. Jangan lupa pakai telur rebus karena memang Ciri khas ramen. Telurnya setengah matang nih kak. Oke. Dari Mami Du Ubay, dingin-dingin gini lihat ramen jadi ngiler. Langsung buat aja ya supaya nggak ngiler aja, nggak ngiler lagi. Soalnya ini gampang banget. Iya ya, kak. Betul. Kita aja nih nggak nyampe setengah jam udah kelar ya kak. Wah ini udah meleleh duluan nih kak. Setengah matang ya. Setengah matang banget nih. Wah. Duh, siapa nih sase lovers yang hilang? Penyuka nih? Setengah mateng ya. Oke. Nah, ini jagungnya di pinggir-pinggir. Wah, ini udah gurih, berarti manis dari jagungnya betul. Ya. Ya, jadi nanti pas makan tuh ada kayak kres-kresnya gitu ya. Tuh. Ini cara pembuatannya juga cepat ya, Kak, termasuk. Iya, cepat banget karena tinggal cemplung-cemplung aja gitu. Pokoknya buat kayak KRC nih yang jarang masak pasti jadi kelihatan jago masak banget deh setelah pakai resep ini nih. Boleh nanti dicoba ya KRC ya. Boleh, aku langsung dan coba. Dan sase lovers di rumah juga nih. Oke, dari Kelianan ini tip. Iya. Kak gimana sih cara bikin telur yang cantik ya? Oh, telur rebusnya ya. Jadi tadi ini aku tuh pakai waktunya itu yang 6 menit sase lovers. Jadi mendidihin dulu airnya, terus telurnya dimasukin. Jangan lupa udah sediain di mangkok itu es yang ada airnya, jadi air es gitu kak. Jadi dimasak 5 menit, jangan lupa untuk diaduk-aduk sesekali, karena kenapa diaduk-aduk kak?
supaya kuningnya itu adanya di tengah-tengah, nggak di pinggir gitu kan. Kalau di pinggir nanti dia pas kita kupas dia pecah gitu kan. Jadi diaduk-aduk, terus kalau udah 5 menit jangan lupa dihitungin 6 menit itu diangkat langsung dimasukin ke dalam air esnya gitu. Oke, nah jadi begitu ya tipsnya. Iya betul. Dijamin telurnya tuh setengah matangnya cantik gitu cantik. Nah ini Mami Ubay langsung bikin nih nanti di rumah. Iya nih, apalagi ya penyuka telur setengah matang tuh ya wajib banget ya. Aku biasa kalau makan telur setengah matang tuh pakai lada kak, enak banget. Oh enak ya, ditaburin gitu ya. Nah udah jadi nih Sese Lovers, miso chicken ramennya. Gampang banget cara membuatnya, jangan lupa untuk dipraktekkan di rumah. Nanti resepnya akan ada di captionnya IGTV dan juga di captionnya Facebook, terus juga di captionnya postingan YouTube live kita kali ini. Jangan lupa untuk kunjungi, jangan lupa untuk follow akunnya Pero Indonesia dan juga Senja Sedap, karena di akunnya Pero Indonesia ada giveaway yang udah diposting di feednya, tinggal dicari aja, komen di situ, terus juga di share postingannya. Terus juga apalagi nih kak, kalau mau cari tentang Bio Granite Collection Terracotta Set ini bisa langsung ke e-commerce-nya Pero Indonesia gitu. Langsung dicek-cek aja harganya, jangan lupa langsung di-check out ya kak ya. Betul, aku mau langsung check out nih. Betul, semuanya ya kak? Betul, semuanya pasti. Karena cantik-cantik banget ya, nggak cuma ada pen, bahkan dia juga ada alat elektronik seperti chopper. Terus juga air fryer, ada macam-macam pokoknya langsung aja dicek. Wah. Di e-commerce-nya Pero Indonesia. Nah, terima kasih buat Sese Lovers yang sudah menonton live kita kali ini. Sampai bertemu di live berikutnya di hari Rabu dan juga Jumat. Bye-bye. Selamat mencoba.